ke atas sikit. Assalamualaikum buat semua, selamat pagi, selamat sejahtera, salam kasih sayang, salam sejuk sebab hujan. Sekali lagi, assalamualaikum buat semua. Apa khabar anda hari ini? Bang Tumis sayang kangkung, anda dari mana dapat salam dari orang kampung? Pagi ni hujan bos, tak boleh pergi ke kebun. Sekali kita buat video, saya kerja apa dekat Malaysia. Sebab yang last kali saya pernah ikut cuci longkang ataupun potong rumput, itu pun sebab nak balik tapi belum boleh balik lagi masa COVID. Itulah bos, jadi saya ikut kawan saya kerja bersih-bersih, apa nama, potong rumput, cuci longkang. Yang sebenarnya saya kerja operator, dah balik, dah nak balik tapi belum boleh lagi, belum boleh balik. Itu sebabnya saya memang tak nak duduk diam dekat rumah, nak balik lagi jadi operator. Itu pun macam segan lah sebab masa tak lama untuk balik lagi kerja operator, macam tak profesional lah bos. Kalau sekejap cakap balik kampung, sekejap nak masuk lagi. Jadi sebenarnya saya kerja apa dekat Malaysia ni bos? Jadi saya dah siapkan satu video yang sebenarnya saya kerja apa ni bos. Sekejap ya. Sekali kita asingkan bunga cengkih dari sisa yang ini bos. Okey. Saya nak tunjukkan kepada anda. Sesi pengisian truk ya, dengan lumpur-lumpur ini guys. Bahasa saya bos. Sudah dikorek yang depan pengisian sana, truk itu lori bos. Depan saya ini sudah ada tempat, jadi saya mau mengorek, memasing, memindahkan ini guys. Memasing. Memindahkan lumpur yang dari sini, kemudian saya pindah di sini bagian saya karena tempatnya sempit, membutuhkan mesin yang kecil, 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 kecil. Oke. Okay. Oke guys, sekarang giliran saya ini. Giliran saya untuk mengorek-ngorek ini guys. Mengorek-ngorek. Macam kata, kata mengorek-ngorek bos. Inilah kerja saya bos. Ya ini kerja MRT lah bos. Masa ikut MRT. Boleh lah sebut bukan calang salam punya orang, boleh masuk kembali besar bos. Main raba-raba saja guys. Kena raba bos. Ini mainnya raba-raba saja. Ya, masih diraba. Encer guys sebenarnya. Ya ini kerja slow-slow lah bos, kerja ikut mati ini memang yang penting selamat, bukan cepat siap. Memang saya sikit lah dari operator jentera macam ni lah. Boleh lah dikata baju bersih sikit, ni tak? Ataupun gaji lebih sikit, ni tak? Encer ke? Boten kental. Boten kental guys. Boten kental. Dia tak lekat maksudnya bos. Dia tak apa nama, tak lekat. Nah itu baru sampai lagi. Kejap kita apa nama geser yang cepat-cepat bos. Kita bagi cepat sikit biar nampak saya. Nah, baru nampak bos.
lah, senang lah kecil-kecilnya ini. Apalagi KM mati satu. Tidak apa apa malam. Karamen ini kawan dari Bangla, yang tak mau ini tu. Dia tunjukkan dia punya air, air dari yang ini. Coba semua. Jadi itu sekilas ataupun satu cuplikan yang saya kerja di kat Malaysia, kerja apa? Jadi kerja operator dan masuk MRT. Yang sebenarnya masuk MRT ni pun bolehlah disebut bukan jalan celang, sebab yang pertama dokumen benar kena lengkap. Kalau orang asing lah, kalau kita orang asing, orang Indonesia ke Bangla ke Nepal ke ataupun dari Pakistan ke, memang kena lengkap, mestilah kena ada permit. Itu yang pertama. Dan yang kedua kena ada CIDP, dan CIDP ni cukup leceh lah, sebab kalau untuk orang asing, kadang-kadang masa kita renew permit, CIDP tersebut memang akan ikut tarif permit. Sementara kalau kita contohlah sambung permit belum siap, CIDP tersebut memang mati, dia tarif akan tamat. Maknanya kita memang tak boleh masuk CIDP, masuk company yang besar yang ini. Yang kedua, kalau macam operator yang ini kena ada lesen ini pun kena ada dia punya sijil, bos, sertifikat ke apa nama sebut. Dan yang terakhir kena ada CSCS ni macam kad untuk masuk company besar tersebut. Dan sekarang ni memang banyak company yang kena ada CSCS. Jadi sebelum masuk company tersebut, kita akan belajar dulu, tengok undang-undang dalam company tersebut, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan lagi macam apa nak sebut dia, kita akan datang sekolah, datang ceramah macam tu lah, bos. Lagi dia akan bagi satu soalan, hampir sama lah macam kita buat CADB. Okay, bos semua, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.